tujuan pemerintah baik, dimontopori oleh pemerintah, bagus tujuannya saudara, tapi sayang sejuta sayang saudara, saudara ternyata simposium tersebut saudara hanya menguntungkan kader-kader PKI ketimbang kader-kader bangsa Indonesia sendiri saudara. Ada jenderal PKI. Ada jenderal PKI. Ada jenderal PKI. Saya sedih, kecewa, berkampur marah begitu saya saksikan di ELC saudara, Indonesia Lawyer Club, di salah satu sebuah stasiun televisi ada tokoh yang mengatakan kalau PKI itu hanya korban. Kalau PKI itu korban, penjahatnya siapa? Kalau PKI korban, berarti penjahatnya NU, penjahatnya Banser, penjahatnya Masumi, penjahatnya tentara, penjahatnya Polri, penjahatnya negara saudara.